Akan kalinundu nakagayat iti ginawaku. Ini kali lah semenak sabah. Kawaya wayanu. Apa gitu? Oh, lupa lirik, jangan lupa lirik. Sanang iri kerohyaku agumu aton disuai i alun disam alakas yeay antis agal dika tutku sangit gindawaku. Woi, ini kali lah. Hai, kembali lagi dalam YouTube channel Elvina. Ada hujan sih kita tadi, sekarang hujan. So, vlog kali ini, sekarang ini saya berada di satu tempat yang kawan saya suruh tunggu. Kawan yang saya pergi rumah dia baru-baru ini. Jangan lupa tengok tuh vlog saya, oke? Okay? Saya sudah bawa bag sedia sini. Kalau ada bully-bully untuk bawa balik, besok kami balik. Jadi, adalah itu. Nah, tengok ada pelangi. Cantik. Jadi sejalan kaki sini saya tadi dekat saja bah. Nah jauh. Nah inilah kawasan keadaan jalan raya. Sekarang nih hari ini hari cuti di sini oleh public holiday. Tidak ada kereta. Kurang lah orang harap tempat yang kayak itu nggak tutup. Tapi biasanya tutup juga lah. Biasanya lah. Itu yang di menunjukkan pokok di belakang sana. Inilah keadaan pokok. Tunggu sini lagi cantik saja bah. Nah, kalau ada nampak bergelap, tapi kalau nampak sepanjang jalan dia kuning saja. Nah, memang cantik lah dia berwarna-warni itu pokok. Aduh, hujan. Aduh, berubah. Aduh, ada mati wah, ada matahari tapi hujan. Coba nih itu. Aduh, hujan. Senyum saya. Emak. Hujan tuh. Sudah sampai sudah dia. Ngam-ngam dia sampai ngam-ngam hujan. Mari inilah datin di sini. Jadi bos, di mana dulu kita pergi? Nggak tahu, di kau saja. Kita mau pergi ke kedai kan? Kedai. Boleh juga kita terus bis tanah. Dari kita pergi kedai lah saja, Pak. Kedai dulu lah. Jadi macam mana perasaan driving di sini? Nggak pelik kah? Sebab di sini kan tempat mau drive kan sebelah kiri. Sekarang tengok dah. Sekarang ini saya berada di sebelah kanan. Biasanya ini tempat memandu kalau di Malaysia. Tapi kalau di sini memandu di sini dan memandu di sebelah sini, bukan memandu di sebelah sini. Apa yang kiri di cuman lagi tukul disini kasih terbalik saja lah. Ini memang pelik lah, saya pernah drive sini dulu. Dia apa, memang pelik lah rasa dia, perasaannya. Perasaan dia macam mau balik di keke. Iya. Perasaan mau balik di keke, aduh. Oke, so teruskan menonton video saya akan tunjukkan apa kami akan buat hari ini. Kami di sini kedai, apa namanya ini? Oshon, tak sepenuhnya tolong dari sebutan. Tapi kami tidak ada pikiran kedai Asia. Sebab kedai Asia tutup, tapi kami ada jumpa barang-barang Asia di sini kita tengok. Sayur-sayur, barang-barang. Nah, ada ini saya mau beli. Saya akan ambil Nina. Ada lada Nina. Ini ada avocado Nina. Nah, kita tengok. Ini ubi kayu. Harga dia ini, bukan Nina. Ini yang Nina ada di sini juga. Ini harga dia. Ini kelapa. Harga dia. Uy, beli tahan mahal juga kelapa dia kan. Hei, ya kan ada markisa di sini. Manggis. Manggis. Ini manggis. Aduh, mau manggis. Astaga, dal. Kering sudah manggisnya dal. Enggak, habis kira dia mau beli. Kita kan. Aja mau beli. Iya. Ada dragon fruit sini, Nana, dragon fruit. Ini aku tidak ingat kan. Apa tuh? Banyak di hutan. Iya kan. Apa ya namanya ini, Dan? Banyak di hutan.
Ya, ini kan nah. Banyak kan di hutan. Iya, banyak di hutan nih. Terus juga dijual. Dari makan. Di sini. Apa dia namanya? Udah saya tahu namanya tapi saya tahu tapi siapa yang makan nah, juga tuh. Kenapa tinggal tuh nama dia dalam orang Fisalis. Itu Fisalis tuh. Mana? Ini apa ini? Kiwi kecil. Ai. Kiwi hutan. Kiwi hutan. Pisang emas, kenapa dulu pisang emas di dalam ini? Pisang emas di bawah layar. Masak sebiji, bukan begitu. Pisang emas berapa harga pisang emas ini? 5 ringgit ah. 5 ringgit. Pisang emas di bawah layar. Tuk, tinggal harganya. Gombo le kilo namanya. 1 kilo. Tapi boleh tahan juga tuh. Nah ini begini, ini nani. Kita juga sini, panjang lah nah. Coba pergi kau dekat sikit contoh. Ini nana, agak dia. Uff, matai. Coba lah deh, coba langsung masuk. Kamu yang kecil atau yang besar? Yang kecil. Kecil kan? Manis sama yang iya. Kecil. Siapa kau yang kecil-kecil? Nah, pilih-pilih dulu. Kau ini banyak labu di sini. Cauliflower, wow. Oh, ini bukan brokoli, cauliflower. Tapi cauliflower ada lain. Tengok cauliflower dia lain color. Warna purple, hijau, kuning. Cantik kok. Ini yang biasa. Ini yang biasa. Dragon. Iya. Tim ini lagi lah. Dragon. Polik-polik kok. Sekarang ini kami berada di Kiabi. Mau shopping sini tempat yang murah-murah kami tiba-tiba di sini. Contohnya jeans nih kan. 15 euro saja. Ini kira murah lah 15 euro. Berbanding tempat lain, tempat butik. Jadi sekarang ini saya mau cari semua-semua begini yang untuk di rumah. Santai-santai. Kerja. Supaya apa? Ini selesai. Sekarang ini kan kalau di rumah kan sejuk. Jadi selor begini yang paling mantap, andal. Iya, mantap. Mau cari size yang lama dulu. Udah XS tapi bisa. Mau. XS. Aduh. Ya, tadi kami shopping-shopping sedikit, beli-beli barang yang beli pakaian yang perlu saja. Cari deh. Hai. 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 Jadi banyak shopping. Iya, banyak shopping hari ini. Banyak baju-baju beli. Banyak. Cantik seksi. Pokoknya ada memikat hati laki. Jadi sekarang nih ke mana, Kak? Kita pergi istana lah. Dalam kamu mau pergi sana lagi dalam macam-macam. Kamu mau jadi pergi jumpa, kamu mau jadi princess kejap dalam beberapa minit pergi sana. Jadi ikuti vlog saya. So, sekarang ini kami sudah sampai di istana di sini. Kebetulan hari ini dia ada apa dia orang bilang foto expo. Nanti saya nampak dari sini dia punya banner tapi tidak apa. Nanti lah kasih pergi dekat sedikit. Jadi begini keadaan dia entrance ya. Kami parking sana tadi dekat saja. Tengok inadatin kita hari ini. Hai. Inadatin. Wow. Orang putih. Ini dia, datin dari Brest, datang melawat di Sharbu. Jadi kami berhabislah mencakap bahasa kampung. Iya, betul-betul. Saya ngaran no Semendak. Ngaranku Elvina Darusim. Eh, mantat aku Brest. Oh, okay. Lala. Maganu aku dah kasih makan Diti di bawah son. Ini anak pun video. I love you. Ba mama son ka di tambalut ngai di subscriber no. Engkura. Si Karap dia punya YouTube channel. Wine and Turbo. Si Karap ngai bonjour Elvina. Iya, betul. Aramaiti. Otapot. Ba, Sumandak dusun, runduk ngadau coba berjalan sana. Menyanyi Allah lah, menyanyi. Oh, itu mau hujan. Ini hari Elvina, bonjour Elvina akan melagukan lagu dusun. 1, 2, 3. Sumandak dekat lawak. Sudah malu kita hujan, ada orang di belakang. Inilah dia istana. Yippee.
Dan ini adalah yang daun-daun yang apa? Iya. Ini pokok Kanada kan ini adalah, rasa. Ini kan tuh. Ini ada pokok dah. Kuning-kuning sudah pokok di sini ada warna merah, ada warna kuning. Jadi dia kalau sudah bersama-sama kan cantik tuh apa? Dia punya apa macam arts. Tinggal di sini. Lawak nak kopi. Nah. Sekarang nih kami di bagian belakang ini apa sih, cuma nih kan sudah beli masuk, dia udah foto expo, tapi saya rasa kan sekarang tengah hari jadi mungkin dia tutup bang. Inilah besar tuh di sana, kecil jadi di sini besar. Di sini ada sih, ada rumah hijau greenhouse, ada greenhouse masuk ke sana tuh kan tutup semua. Oh. Tapi di dalam dia ada bunga kertas. Itik-itik sana, kelompok. Itik-itik liar. Rawa-rawa cantik lah. Wah, sebetulnya ini pula juga kulam. Ini kalau piara ikan tilapia ini menjadi sudah ini. Memancing. Supaya sejuk. Nah, ini dari sini pemandangan dia. Cantik kok. Besar dia punya batu-batu. Itu besar dong buat nih. Yang cantik lah. Luas kawasan dia. Sini lagi dia punya jalan kan macam hutan-hutan itu. Macam still om. Ya begini, tengok. Ini kalau berdating-dating ini jalan sini cantik ini. Nah ini dari pemandangan sebelah sini cantik kan? Besar nih tempat, memang cantik lah. Kita kagetin sel ada perempuan meninggal. Iya ada. Ada tuh sana. Saya pikir aku tuh sudah bisa zoom dulu. Saya pikir hantu sila kak. Saya tak kaget tuh. Saya kaget saya nanti ke saya tengok tuh napa. Saya pikir ada orang meninggal. Saya anu tuh agak ada ini anu tuh di, ada pakai di orang lukis kali itu. Saya tak kaget tuh. Aduh, dah gak bikin takut. Nggak mau pinter selokan, astaga, saya kaget tuh, saya pikir saya jumpa penampakan hantu di Perancis. Macam tidak hantu di sini nih, saya tengok. Aduh, tapi kalau di sini nih, aku, tapi tidak boleh masuk dalam. Tapi sebenarnya ada expo, foto, tapi tidak dapat masuk. Oke. Mano! Sekarang nih kami dekat di sini yang tuh ini apa nih greenhouse saya panggil. Nah, aku tengok ada bunga kertas di dalam. Ini enggak bunga kertas dia nah. Cantik. Banyak bunga dong. Wow, hidup cuy sini pula. Tengok ini saya panggil bunga menari. Tengok dia macam seorang penari ini bunga. Tengok nah. Terus ada pokok limau. Ini pokok limau nih kan, Dal? Iya, limau. Limau puruk. Ada pokok pisang. Hujan guys, hujan. Pisang. Pisang. Apa di dalam dia tuh? Ada macam batu, kamu nampak kah? Kita beli masuk. Tuh nah, di dalam yang macam. Ada pokok pisang, baru besar-besar lagi pisang dia ini. Yuk. Apa yang anu tuh Dal? Yang macam pula. Hujan betul. Hujan lebat guys, hujan lebat. Hujan lebat. Nah, kamu tengok ini nani, pokok limau, kamu kepas. Ini nana. Mau menapa dulu ini kalau begini nih? Ambil limau. Ah, ini ada lima purut, tengok dah. Yang menggerut ini memang lima purut, tengok. Seidu dulu. Ada di tapau satu. Nah. Ini tidak kuat bau dia ini ya. Ya, tapi lima purut. Yang kuat apa? Kuat kau. Kau sesulit semua, sesulit. Sing sulit semua mana? Coba. Kuat dah kuat. Tidak. Itu tidak terhidu. Uy, ini lain lagi jenis dia. Ini lemon. Ini lain lagi jenis. Ini lemon. Sudah. Pokok. Nah, ini nabal. Coba kalau hidup dari ini lah. Iya. Rasa saya pikir. Anu lah.
Iya kan? Kan? Iya. Ambil yang punya pucuk-pucuk muda. Saya mesti ambil itu gitu. Ambil asal daun batu kan? Iya, di atas, ambil yang muda. Iya. Iya. Hujan bukan apa itu? Bukan salji. Kalau di Amerika ini salji tuh. Sini hujan saja, sini ada salji. Aduh. Hujan. Hujan-hujan pun kami reda ya, tengok jin. Jinak dia. Bye. Bye. Wow. Wow. Kon. Begini oh, betul-betul kan? Iya. Hah? Wow, cantik dia punya anu. Saya ambilin lah dulu dan. Wow. Duduk kau sana. Jadi putri. Jambatan tambah ruli. Ting, eh bukan. Jambatan betampa ruli. Baka. Action. Saya tangkap kau. Berhati-hati. Sambil menyanyi, ba. Akan kali nunduk. Naka gayat iti ginawaku. Nah, ini kali lah semenak sabah. Kawaya wayanu. Apa kayak gitu? Oh, lupa lirik. Jangan lupa lirik. Biasanong iri kerohyaku. Agumu atan disuai. Ialun disam alakas. Yeay, antis. Agal dika. Juku sangit gindawaku. Woi, ini kali lah. Itu film nanti cuma ini. Atau Zufi atau so. Ini kurang-kurang daerah tumpung di sini. Daerah tumpung. Ada tumpung. Nah, aku tengok dia bambu bah. Wah, cantik. Warna ada sini hijau. Sini warna kuning. Oh, dia ini cantik nih buat perhiasan nih. Mana lagi sini banyak. Ini banyak. Ini jurukin yang kecil. Hai Motan. Cantik ketika banyak sini. Bye. Terima kasih. Iya. Sudah siap? Bye-bye. Laba. Sampai luar. Bye-bye. Sudah siap. Nah, tadi lagi bercakap Sabah. Bagus-bagus ya. Iya, bercakap Perancis lagi lepas nih. Oke lah, bye-bye. Bye. 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 Bye-bye. Bye-bye. Kayak jalan lah kau dulu, saya singgung lu kau jalan. Sejuk juga, oh. Pak sejuk, kasih ya kasut pun ada basah sikit. Nah, tadi saya datang tadi kusung sebek, tadi saya pergi kusung biksa. Sekarang ada isi, tapi sayur yang saya dapat tadi ini sejak. Itu sayur cang bendi itu pun tidak berapa fresh, tapi okay lah. Ada juga yang masih ada panen-panen pilih lah. Nama di sini Gombo dipanggil. Kenapa kah? Gombo namanya. Terus ada baju-baju. Ada seluruh jeans saya beli. Nah, nanti saya mesti nyuruh cuka kamu lah, oke? Okay? Tadi cuaca memang sangat pelik. Sekejap hujan, kau tengok sekarang ada mata air sudah. Hey, dalam beberapa menit saya berubah-ubah. Hey, betul kah jalan saya jalan ni? Macam saya nak kancau sudah ini. Salah sudah jalan saya. Aduh. Saya sesat, Tuhan, tolong. Sekejap, saya cari jalan dulu. Iya, saya sampai rumah sudah. Kamu tahu kah, kalau saya sendiri kan apa yang saya tengok ini nah. Yang kami buat baru-baru, tengok ada rogon-rogon di sana menyangkut-nyangkut. Ada tuh, aduh. Terus ada tuh, nanti pumpkin. Tengok keadaan sini, sunyi saja. Tapi, di sini keselamatan okay lah. Tapi mau hati-hati juga lah, dimana-mana saja berada. Oke, so sekarang ini saya akan tamatkan vlog cakap. Gua ada tangan lagi. Dorong yang semangat buat begini di sini. Oke lah, so saya mau akhiri video kali ini. Saya harap kamu orang terhibur.
And then jangan lupa kasih subscribe YouTube channel Wine and Tumpung, dan subscribe sampai YouTube channel juga, like dan share dengan kami family, kawan-kawan dan orang yang tersayang. Oke. Okay? Jadi hari ini sangat gembira lah dapat jumpa kamu dari Sabah, dapat cerita takap Sabah puas hati, dapat jalan-jalan. Syukurlah, Tuhan dibagi kesempatan begini kan. Jumpa di next vlog. Bye.